warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi petani happy, petani milenial. Kali ini kita akan membahas tentang pembesaran umbi bawang merah dengan cara alami. Saya di sini petani baru, petani yang baru saja nanam bawang merah. Saya aslinya petani buah naga. Ini kebun buah naga saya. Aslinya saya petani buah naga. Buahnya berbuah walaupun tidak di musim. Dan cantik-cantik. Kita akan membahas bagaimana cara membesarkan umbi bawang merah secara alami. Selain pemupukan yang tepat dan pemeliharaan daun bawangnya, cara ini juga bisa memperbesar umbinya secara alami. Caranya adalah sebagai berikut. Kita cari, biasanya akan tumbuh bunga ya, bunganya bawang merah. Ini kalau kita tidak mencabutnya, memotongnya, makanan atau nutrisi akan masuk ke bunga ini dan akhirnya umbi-umbi itu akan tidak bisa membesar. Ayo kita cari seperti apakah itu bunga-bunganya itu. Seperti inilah yang harus kita cabut. Apa ini namanya? Sangat mudah nyabutnya. Cuma kita klik. Udah. Kalau tidak kita cabut, ini makanan akan masuk ke sini semua. Jadi umbinya ntar nggak bisa besar.